Zakwan akan melakukan dan juga membuka ruang untuk Kedah melakukan serangan balas. Peluang kepada Kedah ketika ini. Lorongan ditinggalkan kepada Boban. Kembali semula untuk Rodriguez. Ini adalah serangan panas yang cukup klasik ditampilkan oleh Kedah. Zakwan lagi bertindak cemerlang. Dan kaki ini tadukan. Jaringan untuk Kedah. Yang dicari-cari akhirnya menjelma. Amar ada ruang untuk Amar Faris Alubaraki. Masih lagi Amar dan pintu gol yang terbuka untuk Fernando Rodriguez. Seperti Terengganu boleh terperangkap dengan asakan mereka sendiri. Gwenda Kedah yang mengatur. Gol ketiga. Fahan di sebelah kiri. Peran dari Fahan mencari Rodriguez. Percubaan pertama. Dan Kedah berada di depan. Minit yang kedua. Zakwan semula. Antara dari Zakwan. Jangan ada Bauman dalam konsep penalti. Antara dari Bauman. Fernando Rodriguez. Siapakan penalti untuk Kedah. Gol. Berjaya dia mengelirukan. Menjuru Pandu Bahtia. Dan jaringan dilakukan di situ oleh Fernando Rodriguez. Kedah kembali mendahului. Fernando Rodriguez 1-0 Kedah di Stadium Tun Razak di Jengkes. Baru masa pertama ini minit ke-25. Kedah mencari gol yang ketiga dan mereka mendapatkannya. Sentuhan yang cukup penting. Penyesalan di panjang satu sama di antara PKP. Dan di sini jaringan yang ke-4 untuk Kedah. Jadi mereka mengesahkan. Ya, syarat dari Rodriguez. Sentuhan tandukan pertama dari Fernando Rodriguez. Second chance for Badrock. Rodriguez available. Rodriguez. Nah, sampai itu keluar dan hanya Fernando Rodriguez. Letakkan Kedah sekali lagi di hadapan. Ruang untuk Kedah. Cantik. Tepat. Untuk Kedah menyelamatkan kedudukan. Minit ke-50. Fernando Rodriguez. Azamuddin Akil melakukan cutback. Luar kali ini. Sepakan. Fernando Rodriguez. Kebijaksanaan beliau menyambut bola yang gagal dipancing kemas. Pancar Daniel meneruskan larian 2-1. Peluang untuk Kedah pula. Lepaskan kepada Fernando Rodriguez. Mampukah beliau menyempurnakannya? Beliau berjaya. Fernando Rodriguez mendedahkan jaringan yang ke-5